Ngomong. Nggih. Lur. Mungkur, Lur. Arah Gajah Mungkur wis aman, iso dilalui sepeda motor. Disurvei sampai tengah-tengah. Belum sampai pucuk, Lur. Pira mas? 1,3 1,3 kilometer. Oh, ananas nanti ya? Hai. Hai. Lur, hiburane, Lur. Nanas, Lur. Jenom, Lur, kaya aku, Lur. Nanasnya jenom, Lur, kaya aku. Agenda kapan? Tahun baru. Kopi ini seger-seger, Lur. Kopi, Lur, orang anggur. Apa ini masih? Wisata Pejagan. Pejagan, Lur. Tuh, warungnya tutup, Lur, Lur. Datang ke apa ngopi malah tutup. Malah Pak Mandore kayak gitu. Tuh, balseman. Di mana? Arah Cepogo. Cepogo jalan tempuh. Orang Cepogo biasanya lewat ke sini nih pergi tempuh. Jalan kaki. Itu muter kan. Belum muter baik. Dah kemeng. Orang. Yaret Pogo lur. Iki arah ridi iki. Cinta. Barang. Iya. Piknik mangane opo yu? Puf puf tahu. Jagung. Yang masih jugur jarang ke sini. Jarang ke sini, jarang ke sini. Pipi mas. Yang masih jomblo jarang keras kesini karena tempat view-nya hanya untuk orang-orang yang sudah punya pasangan. Buaya gini malah. Jomblo oleh Rene ya Lur. Delok ta, se. Kowe jomblo kok jare Rene nangis Rene ku. Cuma jomblo ora oleh Rene. Anek Rene ono ngenaan ya sakake lho. Sake to jomblo iku ngrene jomblo iku atokan ngrono kae lho. Ah. Ono tower kae, tower banyu. Hati-hati kang yo jomblo. Jomblo nek ngrene iki dikeki gunan. Ya, jomblo aja rene ya. Mas ning area Pejagan. Iki lho, areane jomblo itu nih gini siap tarik lur tarik kayak area jomblo kayak aduh kayak mau area jomblo tuh viral. Pariwisata yowis Pejagan dalane alhamdulillah lumayan penting masih
memakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun, jaga jarak minimal 1 meter sekilo ya rapopo. Yuk. Semangat. Jam 2 lewat 10 menit. Perjalanan menuju Candi Bubrah ya, Mas ya? Ya, Bubrah. Candi Bubrah. Ya, mudah-mudahan sampai jam 3 nyampe Candi Angin. Lanjut kita turun. Kemungkinan besar habis maghrib nyampe rumah. Tapi alhamdulillah kawan-kawan semua semangat tanpa nyerah, terasa jangan pernah berhenti kalau sebelum kita merasa menjadi berarti untuk insani dan berguna untuk anak istri. Amin. Siap, oke? Merdeka. Oke. Semangat, Dur. Assalamualaikum. Sudah nyampe di Candi Aso. Candi As Aso. Peninggalan leluhur. Jutaan tahun. Asri. Ukiran zaman dulu purba mungkin ya, kemungkinan Candi Aso berusia ribuan tahun bahkan jutaan tahun, mungkin lebih tua dari Kalingga. Di zaman kerajaan Kalingga mungkin lebih tua dari candi-candi yang lain.
termasuk Candi Borobudur. Terus ya Thomas. Berubah. Kita sudah sampai tempat yang kedua. Ini Candi Ubrah yang ada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di ketinggian 1,3 mdpl. Bersama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta. Sejak kapan dia nangkut? Alhamdulillah lur, ampun tekan. Oh, sampun dugi ten Candi Ubrah. Sosan. Tonton. Sing dereng tutuk mriki ya sabar ya, Lur. Alhamdulillah, sekian lama ku nantikan nyampe Candi Angin. Namanya sekarang sudah ada di depan. Pesta kan? Pesta.